Halo siswa-siswi kelas 5 dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2 pembelajaran yang kelima untuk sekolah dasar. Kita lihat di tujuan pembelajaran, ada beberapa hal yang menjadi tujuan kita Kali ini, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Nah, kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia. Nah, dalam hal ini mengidentifikasi penyakitnya ya. Yang kedua, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini sudah pembelajaran sebelumnya sudah ada, tapi kita ada lagi. Dengan mempresentasikan bagan, siswa dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Dengan menunjukkan clipping, siswa dapat menceritakan karya tari daerah yang menggunakan properti. Dengan memperhatikan gambar, video tari, atau bimbingan guru, siswa dapat berlatih gerakan tari daerah menggunakan properti. Ya, kita langsung ke pembelajarannya. Kita lihat pembacaan deskripsinya saat lomba, Dani merasa sesak napas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah, Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adalah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan bacalah orang berikut. Itulah pengantar dari pembelajaran kita kali ini. Kita masuk ke penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tidak sehat. Berikut beberapa contoh pada sistem pernapasan manusia, ya, gangguan satu, emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan. Ya, paru-paru mengalami pembengkakan itu emfisema karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Dua, asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, itu ya penyebabnya. Kita lihat gambarnya. Seperti itu. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus bertumbuh, tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, ini peringatan kepada seluruh siswa-siswi: jangan mencoba atau ingin tahu bagaimana rasanya merokok. Segeralah dihindari sebelum mengalami gangguan-gangguan pernapasan seperti yang sedang kita pelajari. Gangguan pernap eh, gangguan yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menumbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan biarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TB, TBC napasnya sering tengah-tengah. Kelima, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Yang gangguan keenam influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, itu adalah ada enam gangguan pada pernapasan manusia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga agar jangan sampai terjadi gangguan pada pernapasan kita, terutama asap rokok. Ya, dihindari ya. Kalau masih ada keluarga, atau misalnya ayah, atau saudara yang lain yang masih merokok, supaya jangan merokok di dalam ruangan rumah, silakan suruh di luar saja. Ayo menulis, buatlah daftar pertanyaan dan jawab berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan di atas. Tuliskan dalam tablet seperti contoh berikut. Ya, ini sudah kita pelajari buatlah pertanyaan yang sesuai dengan bacaan penyakit pada sistem pernafasan. Seperti ini sudah ada contoh-contohnya. Sekalian dilengkapi dengan jawabannya ya. Diharapkan siswa mengisi langsung yang ada di buku. Bagi yang punya buku tulis, bagi yang tidak punya buku tulis, eh, buku paket maksudnya, bagi yang Bapak ulangi yang punya buku paket ini harus terisi semuanya bagi yang tidak punya buku paket silahkan dibuat seperti ini di buku tulis ya nanti akan diperiksa jika sudah dilaksanakan pertemuan tatap muka ayo bercerita nah ini sudah sudah dilaksanakan ya, di dalam pembelajaran kedua, kemudian ada hidup sehat, ada pembuatan clipping tari ya. ya, seperti ini, ada beberapa jenis tari, sudah kita pelajari beberapa tari, seperti tari piring dari Sumatera Barat ya, sudah dipelajari, dan satu lagi dari dari Jambi ya Jambi itu ya Nah tolong di boleh diingat lagi setiap bentuknya ya kita next saja apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan ini yang menjadi renungan kita upaya Supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan, nah ini perlu diperhatikan, anak-anak. Lihat sekitar kita, apakah ada yang menimbulkan asap, atau yang sekarang sedang pandemi, ya COVID-19, yang sangat berbahaya, tetap memakai masker, mencuci tangan. Dan menjaga jarak, ya. Kalau bermain ke rumah teman atau tetangga, supaya tetap masker dipakai, dan jangan maksudnya dijaga jarak yang aman. Kerjasama dengan orang tua diskusikan bersama orang tuamu mengenai pencegahan penyakit pernapasan yang dapat dilakukan selama di rumah, iya penyakit-penyakit pernapasan sudah kita pelajari. Harus kita jaga supaya kita jangan sampai mengalami penyakit itu. Silakan nanti berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan orang tua ya, mau ayah dan ibu, silakan. Demikian pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali.